Halo saurung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh neng channel Juang Bonek, channel sing informasi no terkait tentang Persebaya. Nah, kabar hari ini ya datang dari Kota Aji. Kota Aji menyampaikan untuk hari ini atau kemarin ya, kemarin Persebaya sudah melakukan persiapan sing kaitannya dengan psikologis pemain lho, ben ada kekompakan, chemistry tetap terjaga. Nah, fisik jelas ya, koyone sudah di menu keseharian. Lah Kota Aji cuma benahi lah sisi psikologisnya para pemain Persebaya. Campre siap menghadapi kompetisi di hari ketiga Liga Indonesia musim ini loh. Lah Kota Aji menyampaikan seperti ini. Saya lihat motivasi anak-anak bagus, itu juga tergantung bagaimana pelatih membawa anak-anak. Sangat bagus, motivasi sangat tinggi, latihan anak-anak melakukan 100%. Terus mari ngono, Kota Aji menyampaikan, jadi saya akan merawat sebaik mungkin kondisi ini. Mungkin sebelum berangkat ke Jogja, saya mengusulkan ke manajemen untuk makan-makan sama-sama, sambungnya. Insya Allah kami sangat siap menatap seri ketiga, berusaha lebih baik dari seri kedua dari segi permainan maupun poin. Jadi di sini jelas Kota Aji juga menekankan selain fisik taktik, tapi mental karo psikologis benar-benar harus dijaga ngono loh. Yang balik mana? Saya kira pemain dengan skill yang luar biasa, tapi nek psikologisnya kurang bagus, atau gak pernah terjaga, otomatis emosi ini kan juga gak bisa fokus kan ya. Jadi pasti ada pengaruh yang pemain itu tersebut loh. Makanya Kota Aji juga menyampaikan pentingnya sisi psikologis para pemain iki ngono, tetap terjaga motivasine kanggo musim iki. Mergo dengan musim yang begitu berat ya, dengan keadaan yang begitu berat, tak rasa juga cuma fisik yang perlu dijaga loh, sisi mentalitas sih harus benar-benar dijaga loh. Yo sampai ngerti dewe beratnya main yang Liga Indonesia seperti apa. Yo semoga wae lah untuk para pemain bisa mengatasi tersebut, kayak siap menghadapi yang seri ketiga iki loh. Yo wes ngone songkaku, salam satu nyali wani, sarungnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.